Jangan lupa guys, subscribe dulu ya sebelum nonton, biar nambah performa YouTube kami. Nah, ini kereta yang lewat tuh. Jadi dulu ini perlintasan aktif, ada perlintasannya zaman dulu Mei. Tapi sekarang dikunci karena udah ada flyover. Ini FYI ya gengs. Jadi bisa lewat sini juga nih. Jadi nggak usah lewat situ, itu kan susah tuh kemarin gue nunjukin tangannya. Jadi ada satu pintu lagi di sebelah sini, sebelahnya warkop Bunsoe. Jadi setelah pesen kalian bisa lewat gang ini langsung nembus ke bawah. Tangganya lebih enak, nggak kayak tangga yang itu nggak proper. Tangganya proper, lewat sono samping. Sofanya juga ada di atas ini. Di bawah sini nih, ya sekarang di sini. Lewat sini, nggak lewat situ. Bisa nembus dari sini. Ini ke lantai 2 nya, jadi gak usah naik tangga yang itu. Ini dari atas ya nih coy. Dari atas kita gengs. Warkop Bunsoe di atas ya. Masuknya dari sini ada. Tangganya lebih nyaman daripada tangga itu. Gengs, FYI nih gengs. Rel kereta ini, rel kereta yang di sini nih, itu sudah ada dari zaman Belanda. Yang memang satu jalurnya memang dibangun zaman era Pak Harto, tapi yang di satu jalur yang lama, nggak tahu lah jalur satu apa jalur duanya, gue lupa yang kanan apa yang kiri, yang itu pokoknya bangunan lama banget, jalur apa namanya, rel kereta paling lama di Bogor ya, di Bogor itu dihubungkan dari stasiun Jakarta Kota yang ada di ujung barat ke ujung timur ya, di sini yang ada di stasiun Kota Bogor, lanjutkan ke Sukabumi, Bandung. Ya, sampai Bandung sekarang. Ya, sebenarnya bukan sampai sekarang, maksudnya waktu itu sampai Bandung sampai Padalarang ya, Padalarang. Itu kerana ini soal zaman Belanda, salah satu jalurnya. Memang jalur keduanya dibangun setelah Indonesia merdeka setelah zaman Pak Harto dulu. Terus kalau yang ke arah timur arah timur nih, guys. Itu sampai ke Bandung. Itu juga dua jalur sampai mentok di daerah gue lupa deh, pokoknya setelah stasiun Maseng atau stasiun apa sebelumnya, itu pokoknya udah satu jalur lagi, itu zaman Belanda lagi realnya. Itu ke arah Sukabumi. Kalau ke arah Jakarta Kota udah dua jalur terus sampai mentok Jakarta Kotanya, sampai ke arah barat banget ya, di arah barat banget tuh. Sekarang nggak ada jembatan baru, zaman dulu nggak ada jembatan, itu murah kereta pulak. Estetik nih, ini namanya Cafe Warkop Bunsoe. Dia letaknya di dekat rel kereta api area Mata Dinata ya. Yep. Berikutnya nanti ya, tinggal tunggu aja, nanti ada di infonya, makanya subscribe ya guys.